Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap dua kapal berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka. Dua kapal tersebut melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Indonesia. Indonesia maju maju maju. Keluar, 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 keluar. Indonesia. Inilah detik-detik kapal Hiu 01 dari pengawas KKP memberhentikan dua kapal ikan berbendera Malaysia pada Kamis dini hari lalu. Dua kapal tersebut ditangkap karena mendapat kedapatan melakukan illegal fishing di perairan Indonesia dan petugas menemukan 1,4 ton ikan hasil curian. Dua kapal tersebut juga kedapatan menggunakan jaring trawl yang membahayakan ekosistem laut. Untuk proses hukum, kedua kapal yang berisi Delapan ABK berkewarganegaraan Indonesia ini dibawa ke kantor PSDKP Dumai. Indonesia, Indonesia, maju, maju, maju. Luar, 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 luar. Berhasil menangkap kapal ikan asing dari Malaysia. Dua kapal dengan indikasi pelanggaran melakukan pelanggaran menangkap ikan di wilayah ZE Indonesia tanpa izin dan menggunakan Alat tangkap yang dilarang yaitu troll.